ini teknik menggunakan penggaris rumput. Nah, kita bisa menggunakan pensil dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita pakai pensil. Mungkin kalau anak TK masih sedikit kesulitan, tapi kalau sering mencoba, insya Allah bisa. Kalau ini. Sampai ujung. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini penambahannya. Nah, oke, nanti kita lanjut. Sekarang kita balik, kita kasih awan. Nah, penggarisnya dibalik, kita kasih awan. Nah, menggunakan pensil dulu, enggak apa-apa. Nah, seperti ini sampai selesai. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau awannya tidak ingin datar, nah bisa penggarisnya kita serongkan sedikit ke bawah. Nah, gini. Dari samping juga kita serongkan dikit. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini.